Benjamin Netanyahu beri kode Iran secara langsung di mana pihaknya mendukung rakyat Iran. Muncul pertanyaan apakah pasukan Israel akan menjadikan wilayah Iran target invasi selanjutnya. Mengutip The Times of Israel pada 1 Oktober, hal itu diutarakan Netanyahu dalam pernyataan video berbahasa Inggris dengan tajuk "Rakyat Iran harus tahu Israel mendukung Anda" pada Senin 30 September 2024. Perlu diketahui pertanyaan itu muncul karena Netanyahu bersumpah Iran akan segera bebas dari kepemimpinan mereka saat ini. Dalam pernyataannya, Netanyahu mengatakan bahwa Iran merupakan rezim yang menjerumuskan rakyatnya sendiri ke dalam kegelapan. Iran disebut Netanyahu justru menjerumuskan rakyat Iran ke dalam perang langsung dalam konflik Timur Tengah. Netanyahu lalu berujar bahwa waktu atau masa di mana Iran akhirnya bebas akan datang lebih cepat daripada yang diperkirakan. Ditekankan oleh Netanyahu pula bahwa jika hari itu tiba, maka jaringan yang dibangun rezim di lima benua akan bangkrut dan dibubarkan.